FM itu sebenarnya didirikan oleh Opsir-Opsir Belanda yang mendirikan, yang menjadi pelatih-pelatih dari Papua Vrijwilligers Korps yang didirikan oleh orang Belanda pada jam-jam penghabisan Belanda mau menyerahkan Papua. Mereka dirikan itu supaya rakyat Papua berdiri melawan Indonesia. Karena pada tanggal 24 Agustus tahun 1828, pemerintah Belanda atau pemerintah kolonial Belanda di waktu itu resmi menyatakan bahwa tanah Papua adalah bahagian dari Hindia Belanda. Dan Hindia Belanda itu dijajah oleh pemerintah Belanda. Untuk itu, kita sudah merdeka. Tanggal 17 Agustus 1945, kita adalah bagian dari Republik Indonesia. Tapi syukurlah, sewaktu almarhum Bapak Nicholas Yowel bertemu dengan Presiden Kennedy, John Kennedy, tahun 1964 di Amerika, maka Presiden Kennedy menyatakan bahwa Mr. Yowel, you've been cheated by the Dutch. They have signed an agreement on the 24th of August 1828 that Papua is part of Dutch Indies. So it means that you are part of Indonesia. Dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh almarhum Om Yowel ini, saya memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia. Trek itu ada 5 orang. Pas kami sampai di ujung kampus itu sudah kita di Brondo. Bapak bisa selamat itu kayak gimana? Karena posisi saya kan di belakang. Saya tiarap di atas mobil. Nanti tunggu mereka pergi semua baru saya bisa kabur dari.